Hari Paskah telah tiba. Pasudara semua mari sambut. Rangkaian ziarah iman Semana Santa dibuka dengan Rabu Trewa, peristiwa yang di Taman Getsemani di mana Yesus bergulat dengan dirinya menghadapi sakrat maut sebagai jawaban atas ketaatan sebagai putra pada kehendak Allah. Peristiwa Trewa sebagai tradisi iman umat Kota Renya diawali dengan ibadah lamentasi di Gereja Katedral Larantuka. Lamentasi yang diambil alih oleh Serikat Konferia sebagai kelompok penjaga tradisi Semana dengan alunan lagu ratapan dalam bahasa Portugis. Sesudah lamentasi ratapan Nabi Yeremia dilanjutkan dengan peristiwa Trewa yang terjadi di kapela Tuan Ana dan Tuan Ma. Peristiwa Trewa adalah sebuah situasi kegaduhan dunia mengenang peristiwa Yesus ditangkap. Ribuan orang turun ke jalan sepanjang jalur prosesi antara kapela Tuan Ma dan Tuan Ana sambil menarik seng bekas di jalanan membuat kegaduhan. Sepanjang peristiwa Trewa, tahun ini adalah satu peristiwa paling ramai atau rombongan paling besar. Jalanan dipenuhi manusia yang mengambil bagian dalam peristiwa Trewa. Sebuah ungkapan iman umat yang mulai bangkit ketika pertama kali dibuka sesudah 3 tahun pandemi COVID-19. Paskah meridohi kemanusiaan kita, menghapus salah saudara dan saudari, membuka jalan menuju hati dengan kasih yang paling agung. Satu lagi peristiwa yang tak kalah penting, bahwa di Istana Raja Larantuka terjadi sebuah pertemuan dengan agenda utama laporan kesiapan jalannya prosesi Agung Jumat Agung dari Presidenti Konferia kepada Pastor Paroki sebagai Direktur Agung Konferia dan kepada pemerintah dan semua umat. Romo Pastor Paroki sebagai Direktur Konferia sekaligus sebagai Direktur Agung Konferia yang saya hormati. Pimpinan Muji bersama Bapak-Bapak Muji sekalian, anak-anak Opus Eus yang saya kasihi, dan malam ini mau melaporkan kesiapan mereka untuk menyambut hari Jumat Agung dan seribu wajah satu rasa. Oh, mari menuju cinta yang bermartabat dalam rangkulan kasih Tuhan. Tak lama berselang sesudah peristiwa Trewa, kembali dalam suasana sakral, tiga imam berjalan kaki bersama rombongan kecil mengelilingi jalur prosesi untuk memberkati jalan dan semua jalur yang akan digunakan untuk prosesi besar Jumat Agung.
Hal ini mau menunjukkan bahwa jalur-jalur prosesi adalah jalur yang sudah dikuduskan untuk dilaksanakan prosesi Jumat Agung. Hal ini mau menunjukkan bahwa jalur-jalur prosesi adalah jalur yang sudah dikuduskan untuk dilaksanakan prosesi Jumat Agung. Eratkan hati Sinatoama Eha, ribu wajah satu rasa. Hari baik nagi sedha, mana samsa di tanah lama holo. Eratkan hati Ina tua maeha, seribu wajah satu rasa. Eratkan hati Ina tua. Inilah Rabu Trewa, peristiwa awal untuk memulai ziarah Iman Semana Santa di Kota Larantuka, Kota Renya tahun ini. Sebuah kebangkitan iman yang baru.